semua ini aman. Aman dan nyaman, oh tapi ternyata tidak. Dan ternyata Papua adalah rawan pertumpahan darah oleh kaum kapitalis NKRI. Hari ini saya makan dan minum air mataku dan darahku sendiri. Kedua orang tuaku dikejar, digantung di atas pohon. Sejak kuduk SD kelas 1 diajarkan Pancasila tentang keadilan, tetapi di mana keadilanmu? Apa boleh buat ini?